di hari yang sama, tanggal 1 Januari ini kayaknya. Ya kebenaran udah pergantian tahun, di hari yang sama nih konten kedua. Jadi aku mau bahas masalah pot nih kak ya. Ya apa? Tadi kita sebenarnya mau langsung untuk apa cara pembuatan. Nah karena kak saya belum produksi baru. Ah belum produksi, jadi kita mau lihat aja yang hasil jadinya. Nanti kita tanyain harga-harganya teman-teman. 45.60. Oh di harga berapa kak Jo? Ini nyetok nih. Nah ini rata-rata dijual berapa kak? Yang seperti ini berapa kak? Kalau yang ini 100-an 100.000. Ini tinggi berapa? Tinggi 35. Small ya? Small. Ini rata-rata small. Di harga berapa kak? Ini 50.000. 50.000? 50.000 seperti tadi lah bahannya kak. Sama. Nah ini? Ini di harga 25an. 25.000 udah dapat seperti ini teman-teman. Nah, ini yang kayak model-model small ya kak ya, bagusnya kak ya. Mami. Ya, 25.000. Ya, ada lagi yang chamber itu kak, dalam kak. Banyak teman-teman. Dan ini, beliau ini lagi belum produksi. Nah nanti kalau pun produksi, insya Allah banyak ya kak ya. Apalagi nanti kalau di request ya. Apa kalau request bisa. Nah, yang seperti ini berapa kak? Ini di harga 80-an. 80.000? Ini ses untuk medium. Medium small masih masuk. Small batang lumayan. Ya. Sedang. Tuh, ini dalam tuh kan. Tuh. Nah, ini yang ini. Ses berapa nih, Kak? Ini tinggi 9 cm. Ini masih bisa buat ground. Oh, tuh. Harga, Kak? Ground masih bahan. Harga 60-an. 60 ribuan ya. Nah, aku di rumah tuh ada yang agak lebih besar lagi dari ini, Kak. Ya. Ya, ini ses berapa tadi? Ini harga 60 ribuan, ses tinggi 9 cm. Tinggi 9 cm ya. 9 cm panjang sekitar 20-an. Aku di rumah ada yang agak rada besar dikit, tapi itu karena memang beli langsung udah jadi rasa umajit, dipakai yang umajit itu loh, Kak. Ya. Ini ada beberapa ini ya. Jadi seperti ya la 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 ya la 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 li la la ya la 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 ya la ya la la li la la ya la 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 ya la 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 ya li la la ya la 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 ya la ya la la li la la ya la la la. Jangan lupa di komen, di like, di share, di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di hari yang sama, tanggal 1 Januari ini kayaknya. Ya kebenaran udah pergantian tahun, di hari yang sama nih konten kedua. Jadi aku mau bahas masalah pot nih kak ya. Ya pot. Tadi kita sebenarnya mau langsung untuk apa cara pembuatan. Nah karena kak saya belum produksi baru. Ah belum produksi, jadi kita mau lihat aja yang jadi. Hasil jadinya. Nanti kita tanyain harga-harganya teman-teman. Harga-harganya terus tuh spek-speknya apa aja nih dalam ya. Itu. Jadi kita nanti next video selanjutnya kita langsung ketahuan juga. Jadi pakai bahan olahan apa aja, campurannya berapa nanti ya. Nah sebelum itu kita bakal tanyain dulu yang ada ready stock ini kakak jualnya berapa harganya. Dan untuk pengiriman aman ya kak ya? Untuk pengiriman rata-rata aman, alhamdulillah. Dan juga bisa ngirim kemana aja kak ya? Kalau keluar belum. Oh belum bisa berani keluar kak? Kenapa kak? Masih takut resiko. Resiko. Resikonya yang takut tadi. Kenapa enggak pakai apa packing-packing rapi-rapi sekali gitu, Kak? Masih belum berani? Masih belum berani. Oh, jadi untuk teman-teman yang di luar kota, ya nanti mungkin Kak John belajar lagi cara packing pot. Jadi teman-teman yang di luar kota bisa pesan langsung ke Om John nih, ya. Untuk sekarang minimal untuk di teman-teman yang di Palembang ya. Teman-teman di Palembang. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau Kak Jad udah belajar cara packing yang benar, biar nanti sampainya insya Allah ya selamat sampai ke rumah teman-teman ya. Ya. Nanti silakan pesan sama Om John Moge ya. Nih jadi kita langsung ke yang ini Kak ya. Ya. Nih lanjut lagi teman-teman ya. Jadi yang model seperti ini Kak. Nih boleh kita nunduk Kak. Nah ini Kakak jual berapa Kak? Ini ukuran diameter 45-60. 45-60. Oh, di harga berapa Kak jual di sini? Harga 2,5. 250.000. Ya, 250.000. Panjangnya tadi berapa Kak? Panjang 60. Panjang 60, panjang lebar? 60, lebar 45. 45. Ya. 250 untuk bahannya tinggi sendiri? Tinggi 14 cm. Tinggi 14 cm, teman-teman. Tuh, ya. Tinggi kalau untuk catnya ini sudah cakep nih, teman-teman. Cat ya. Kita pakai cat genteng. Catnya pakai cat genteng. Nah, untuk komposisi bahannya sendiri kakak gimana, Kak? Kalau buat semen,
Saya buatnya dari 1-2. 1-2, semen 1 gitu ya? Semen 2, pasir 1. Oh, semen 2, pasir 1. Dan tulangan sendiri kakak bikin sendiri atau gimana kak? Kalau tulangan saya dari behel. Dari behel? Dari langsung. Behel. Berarti ini behel semua ya kak ya? Behel. Oh. Bawa behel, samping sini pakai kawat nyamuk. Samping itu? Mana? Sorry. Samping ini? Samping sini pakai kawat nyamuk. Oke. Sama behel juga di sini. Oh, siap. Jadi dia benar-benar keras ya, kak? Dilapis lagi pakai benang. Ini benang. Oh, dilapis lagi pakai benang, teman-teman. Benang seperti ini. Benangnya seperti ini? Benang bangunan, benang nilon. Benang nilon? Ya. Oke. Di harga 250 tadi, kak ya? Di harga 250. Nah, ada lagi spek-spek yang mana lagi, kak? Kalau boleh diperlihatkan. Banyak sebenarnya. Ini ada. Masih lagi nih, nih. Ini. Ya, kita stok ini. Ini nyetok nih. Ini stok. Stok. Nah, ini stok. Nah, ini rata-rata dijual berapa, Kak? Yang seperti ini berapa, Kak? Kalau yang ini 100-an. 100.000. 100.000. Ini tinggi berapa? Tinggi 35. Tinggi 35. Ini lebih ke, untuk casket-casket ya. Casket ya. Nih. 100.000. 100.000. Ada yang kecilnya, Kak? Yang kecil itu ada. Yang kecil ada juga, teman-teman. Nah, itu yang buat bahan-bahan apa medium kali ya kak ya, yang ini lebih ke nah, ini yang kecil ini. Small ya, small, rata-rata small nih, rata-rata small. Di harga berapa kak ini? 50.000. 50.000 seperti tadi lah bahannya kak, bahannya sama. So, bahannya sama, pakai cat tembok, cat genteng. Bu, diameternya berapa nih kak, tingginya berapa? Ini tinggi 20. Tinggi 20 ya. Kalau diameter paling 15-an itu jatuhnya segi 8 ya? Segi 6 ya? Segi 6. Cantik teman-teman, kalau kalian yang ada bahan-bahan apa, casket ya kak ya? Iya, bahan casket. Boleh, itu 50.000. Ya, nanti untuk pengaturan misalkan nih ada yang mau request, bisa. Bisa. Dengan ukuran, tinggi, panjang, kita bisa buatkan. Oke, siap. Nah, PR kakak tadi, kalau punya di luar kota pesan itu loh kak. Nah, itu yang belum ini. Ya, nanti. Nanti kita usahakan. Kita belajar lagi untuk pengiriman, packing, insya Allah mudah-mudahan. Tuh teman-teman ya, apalagi kakak selaku punya Facebook penikmat nih, kalian kalaupun seneng sama hasil karyanya Kak John Moge, kalau menurutku bagus teman-teman, dan beberapa senior kita udah banyak pakai hasil karya beliau ini ya. Mana lagi kak bentuk-bentuknya kak? Yang ceper-ceper seperti itu kayak ada tuh. Ini yang ceper. Sorry kak, suaranya agak dibesar nih kak. Nah, yang ceper ini itu. Yang ceper. Nah. Itu kakak jual berapa? Kalau ini di harga 30-an. 30.000. Ya. Wih, cakep. Yang itu kak, ceper-ceper kak, itu kayak sepertinya banyak teman-teman. Boleh diperlihatkan. Nah, ini. Ini di harga 25-an. 25.000 udah dapat ya. Seperti ini teman-teman. Nih, ini yang kayak model-model small ya kak ya, bagusnya ya, kak ya. Small, mame. Mame. Bisa sampai batang besar ini. 25.000. Ya, 25.000. Ada lagi yang ceper itu, Kak. Dalam, Kak. Banyak, teman-teman. Dan ini beliau ini lagi belum produksi. Nah, nanti kalau pemproduksi insyaallah banyak ya, Kak ya. Apalagi nanti kalau di request ya. Apalagi kalau di request bisa gitu ya, buat. Nah, yang seperti ini berapa, Kak? Ini di harga 80-an. 80.000. Ya. Ini size untuk medium. Medium, small masih small masuk. Small batang lumayan. Ya, sedang, small ya. Batang sedang. Ceper, teman-teman. Ceper. Nah, yang ada lagi satu kemarin kakaknya habis ya kak ya? Habis kayaknya. Tuh. Ya, dan masih banyak lagi teman-teman. Pokoknya nanti kalau kalian mau lihat, kalau mungkin kakak bisa bantu kirim gambar nanti kak ya? Bisa dibantu kirim gambar, contoh gambar. Tuh. Hasil karya kakak ini banyak teman-teman. Dan mudah-mudahan nanti teman-teman yang di Facebook, terkhususnya di Facebook kakak sendiri tuh Facebook. Langsung aja hubungi Kak John Moge. Ya. Bisa langsung. Tuh, dan harga-harganya juga masih terjangkau teman-teman, dengan kualitas mewah ini. Kualitas apa, hasil dari kaki lima, kualitasnya bintang 5 ini, Masya Allah. Nih yang seperti itu nak kamu suka, tuh yang dalam-dalam tuh kak. Oh, ya, ini. Tuh. Nah ini, yang ini, size berapa nih kak? Ini tinggi 9 cm, ini masih bisa buat ngeground. Oh tuh, harga buat kak? Ngeground masih bahan, harga 60-an. 60.000-an ya? 60.000-an. Nah, aku di rumah tuh ada yang agak ada besar lagi dari ini, Kak. Ada. Ya, ini size berapa tadi? Ini harga 60.000-an, size tinggi 9 cm.
Tinggi 9 cm ya. 9 cm, panjang sekitar 20-an. Tuh, teman-teman. Aku di rumah ada yang agak rada besar dikit, tapi itu karena memang beli langsung udah jadi rasa Omajit, dipakai yang Omajit itu loh, Kak. Ya. Nih, ada beberapa ini ya. Jadi seperti itulah, teman-teman. Kalian kalau mau beli pot dan nanti insya Allah kalau Kak John lagi produksi, insya Allah kita bakal datangi juga. Jadi kita bakal belajar cara bagaimana pot. Yeah. Yeah. Jadi teman-teman mungkin yang ada terilhami ya Kak ya? Ya, terilhami. Gimana Kak? Mau buat pot sendiri untuk pakai sendiri bisa nanti kan. Nanti kita kasih tahu cara-caranya. Ukuran semen pasir sama Masya Allah. Bahan-bahan Masya yang Allah lain-lainnya dan tuh. Yang lain-lainnya gitu kan. Tuh, nanti dikasih contoh sama nanti beliau. Tuh, Masya Allah. Jadi secara tidak langsung berbagi ilmu. Ilmu berbagi pengalaman. Pengalaman dan berbagi apa? Jatuhnya ini Kakak tuh ini loh Kak, apa? Mencontohkan bahwasanya tuh di pot juga tuh bisa menghasilkan ya Kak. Nah, nanti teman-teman bisa mencontoh Kakak kalaupun mau apa tadi mau bisnis pot. Bisnis pot tuh ya. Ya mau bisnis pot bisa. Pokoknya nanti insya Allah tunggu aja ya Kak ya. Di mana Kak? Di HJR. Di HJR channel. Channel YouTube. Masya Allah. Terima kasih Kak John. Jangan lupa share dan like, komen. Siap. Terima kasih teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti kalau kalian langsung berminat silakan Kak John Moge bersedia menyiapkan pot. Jadi bisa request juga tadi Kak ya? Bisa request. Ulangin lagi Kak, nomor HP-nya berapa Kak? 0856693294400. Oke, siap ya. Jadi ada banyak beberapa pilihan pot ya seperti yang tadi itu teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan nanti dengan ada videonya ini nanti teman-teman juga terbantukan juga Kak nyari-nyari pot. Yang mau cari pot, mau bahan juga tadi. Bahan juga ada gitu teman-teman ya. Dan terima kasih sekali lagi sama Kak John Moge. Dan hari ini tanggal 1 Desember teman-teman. Ya. Jadi benar-benar awal tahun. Ya mudah-mudahan dengan semakin pesatnya pemula-pemula yang bermunculan ya Kak ya. Ya. Dan mudah-mudahan nanti teman-teman terilhami juga nanti kalau mau ada yang apa bisnis spot tadi Kak ya. Bisnis spot ya. Bisa. Ya. Kalaupun nanti mau bikin bahan-bahan juga bahan-bahan, nanti kita pelajari lagi ya. Seperti ini nih. Kayak Kakak nih ini hasil karya tangan Kak John Moge sendiri teman-teman ya nih ya. Jadi nanti kita bakal cari-cari ilmunya juga sama Kak John ya. Terima kasih teman-teman ya. Terima kasih Kak John Moge. Siap, sama-sama. Sampai ketemu lagi nanti di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jangan lupa di komen, di like, di share, di subscribe. Terima kasih.